Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Mari Produktif Menulis Buku. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya dalam menulis buku. Alhamdulillah sudah ada 13 buku yang saya tulis, dan sebagian besar dari buku-buku tersebut digunakan sebagai buku ajar di banyak perguruan tinggi teknik sipil di Indonesia. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pembelajaran dan penyemangat bagi saudara sekalian untuk menulis buku. Presentasi ini saya awali dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kualitas perguruan tinggi dinilai diantaranya dari banyaknya publikasi ilmiah seperti jurnal, hak kekayaan intelektual, dan buku. Adanya pemeringkatan perguruan tinggi terbaik dunia mendorong universitas berusaha meraih kelas dunia atau world class university. Perguruan tinggi berlomba masuk world class university. Perguruan tinggi berusaha meningkatkan kualitas SDM dengan mendorong publikasi ilmiah, jurnal, buku, dan seminar. Video ini menjelaskan cara penulisan buku. Tujuan video penulisan buku ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan dan kiat menulis buku. Kedua, mencari ide, topik, materi atau judul buku. Memacu dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dosen atau peneliti dalam menulis buku. Keempat, menumbuhkan dan meningkatkan budaya menulis dalam rangka mendorong publikasi ilmiah dalam bentuk buku yang dapat digunakan sebagai sarana belajar mengajar. Yang kelima, prosedur penerbitan buku. Dan yang terakhir, keenam adalah pengurusan ISBN. Definisi buku. Menurut Wikipedia, buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Seiring dengan perkembangan bidang informatika, ini dikenal istilah e-book. Menurut UNESCO, buku adalah publikasi tercetak, bukan berkala, yang sedikitnya sebanyak 48 halaman. Menurut Dikti, buku berupa naskah buku yang ber-ISBN. Masyarakat memahami bahwa buku adalah seperti definisi yang diberikan oleh Wikipedia. Buku ilmiah adalah buku yang isinya menguraikan suatu bidang ilmu. Kemudian kami akan sampaikan tentang buku ajar sesuai dengan keputusan Menteri nomor 36 /D/O/2001. Buku ajar merupakan buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Untuk kenaikan pangkat, masuk dalam kelompok pendidikan pengajaran dengan nilai 20. Buku ajar disusun sesuai dengan mata kuliah, diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan, artinya buku tersebut harus ber-ISBN. Pemakainya banyak, selama masih ada mahasiswa dan masyarakat yang berkecimpung di bidang tersebut. Isi buku mengikuti silabus pembelajaran yang berlaku secara nasional dan institusi terkait. Kemudian
buku referensi. Kalau digunakan untuk kenaikan pangkat, ini masuk dalam karya ilmiah yang mempunyai nilai 40 kredit. Buku referensi adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Buku disusun dari hasil penelitian, pemikiran, tesis, atau disertasi. Hasil penelitian dapat ditulis dalam bentuk buku. Nah, isi buku ini sangat spesifik. Sebaiknya tidak langsung dicetak atau diterbitkan menjadi buku. Diedit lagi, diawali dengan teori-teori dasar. Hasil penelitian sebagai contoh masalah atau studi kasus yang merupakan bagian atau salah satu bab dari buku. Untuk bidang tertentu, misalnya teknik, matematika, isi buku sulit dipahami masyarakat umum sehingga sulit dipasarkan. Penerbit belum tentu mau menerbitkannya, meskipun buku bagus. Penerbit menerbitkan buku berkualitas dan mempunyai potensi pasar yang besar. Berbeda dengan penelitian bidang sosial, sejarah, ekonomi yang masih bisa dipahami oleh masyarakat umum. Sebagai contoh ya, buku Bisnis dan Politik Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Buku ini merupakan disertasi S3 dari Bapak Yahya Muhaimin di MIT Cambridge, Amerika Serikat. Buku menyinggung seorang pengusaha yang kemudian mensomasi penulis untuk minta maaf. Akhirnya penulis minta maaf. Seharusnya bukunya diedit dulu sebelum diterbitkan untuk masyarakat luas karena menyinggung sejumlah nama. Nah, ini adalah buku Bisnis dan Politik yang merupakan hasil penelitian disertasi oleh Bapak Yahya Muhaimin yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Pada penerbitan pertama, buku ini dicetak 5.000 eksemplar dan langsung habis ya, laris manis. Kemudian buku lain yaitu Tahta Untuk Rakyat ya. Yang ini merupakan biografi dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini merupakan hasil penelitian atau studi dari beberapa penulis, yaitu Muhammad Rum, Mohtar Lubis, Ustiniyati Mohtar, S. Maimun, dan disunting oleh Atma Kusuma. Nah, ini adalah buku Tahta Untuk Rakyat. Meskipun buku-buku ini merupakan hasil penelitian, bahkan hasil riset disertasi S3, namun masyarakat luas masih bisa memahaminya. Saya juga membaca buku Tahta Untuk Rakyat ini, dan saya paham betul dan sangat menarik buku ini. Mencari topik, ide, dan materi buku. Buku ajar. Mata kuliah yang diampu dosen bisa dibuat buku. Diusahakan membuat buku dari setiap mata kuliah yang diampu. Isi buku disesuaikan dengan materi yang diajarkan tiap tatap muka. Bisa menjadi bab atau subbab. Buku disusun secara bertahap. Awalnya hanya berupa tayangan PowerPoint. Butir-butir dari PowerPoint dikembangkan dalam bentuk naskah tulisan yang lebih lengkap. Secara bertahap, buku disempurnakan menjadi modul, diktat, dan akhirnya menjadi buku. Ini adalah buku yang saya tulis. Ada buku Hidrolika 1 yang dilengkapi dengan soal penyelesaian Hidrolika 1. Kemudian buku Hidrolika 2 dilengkapi dengan soal penyelesaian Hidrolika 2. Buku ini saya tulis
tahun 1992-93. Dan sampai sekarang buku ini masih dicetak ulang ya. Jadi sudah 30 tahun itu masih digunakan oleh mahasiswa sebagai pendukung kuliah. Kemudian buku Hidrologi Terapan. Ini saya tulis tahun 2008. Buku ini juga banyak digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Kemudian buku Teknik Pantai ditulis tahun 1999. Berikutnya buku Perencanaan Pelabuhan saya tulis tahun 2010. Selanjutnya Metode Numerik, Bangunan Tenaga Air, dan Perencanaan Bangunan Pantai. Buku-buku ini merupakan buku teknik. Selain buku teknik, saya juga menulis di luar teknik, yaitu Mentari Bersinar Lagi. Ini merupakan novel ya. Kemudian ada Menuju Kejayaan Umat Islam dan Menuju Kejayaan Indonesia. Saudara sekalian yang berbahagia, menulis buku bisa memberi manfaat kepada banyak orang dengan menyebarkan pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain. Berikut saya tunjukkan sitasi terhadap buku-buku yang saya tulis. Ini adalah daftar sitasi yang dikeluarkan oleh Google Scholar. Jumlah sitasi menunjukkan jumlah penulis atau peneliti yang menggunakan atau mengacu buku saya sebagai referensi dalam menulis artikel yang kemudian diterbitkan oleh suatu jurnal. Alhamdulillah, buku-buku saya sudah disitasi lebih dari 6.500 peneliti atau penulis. Jumlah sitasi bisa menunjukkan seberapa banyak buku tersebut dibaca atau dipelajari oleh orang lain. Ya, bisa mahasiswa dan peneliti. Bisa jadi puluhan sampai ratusan kali dari jumlah sitasi. Buku terbanyak adalah Hidrologi Terapan yang disitasi oleh 2.582, kemudian Teknik Pantai 1.237, kemudian Perencanaan Pelabuhan 804, Hidrolika 2 429, dan seterusnya. Tahapan penulisan buku. Menulis buku itu sambil belajar. Belajar dari berbagai referensi yang bisa berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Belajar kalau hanya membaca itu akan lupa. Supaya tidak lupa, maka materi yang dipelajari dan dirasa penting dicatat. Dari banyak catatan, kalau digabung, dirangkum, kemudian diedit, akhirnya akan menjadi buku. Bisa juga membuat daftar isi sementara, bisa beberapa bab, tapi ini belum fix ya. Bisa jadi nanti jumlah bab bertambah atau bahkan berkurang. Kemudian mencari referensi untuk mengerjakan setiap bab. Misalnya bab 1 pendahuluan, cari referensi yang bisa diacu untuk membuat bab tersebut. Demikian juga untuk bab-bab selanjutnya. Nah, referensi itu bisa berupa buku, jurnal, tugas akhir, tesis, disertasi, atau informasi dari internet, dan sebagainya. Hambatan dalam penulisan buku. Tidak punya ide dan materi. Ide itu bisa dari mana saja. Misalkan dari bahan kuliah yang berupa PowerPoint yang kemudian kita kembangkan. Juga bisa dari penelitian, tesis, disertasi yang telah kita buat atau kerjakan. Kemudian kesulitan untuk memulai menulis. Perlu niat, tekad, dan komitmen yang kuat untuk memulai menulis buku.
banyak membaca bahan referensi. Kita mulai dari yang mudah dulu, mengetik ya. Mengetik dari beberapa catatan yang tadi sudah kita buat ketika kita membaca buku referensi atau penelitian. Ketika kita membaca referensi, ketika kita membaca buku, penelitian, jurnal, dan sebagainya. Dalam perjalanannya, itu muncul ide untuk materi yang ditulis. Kemudian tidak punya waktu karena kesibukan. Menulis buku itu butuh waktu dan konsentrasi. Usahakan fokus menulis, tidak terganggu oleh kegiatan lain. Menyisihkan waktu bisa seharian duduk menulis buku. Ketika saya menulis buku, itu bisa jadi hampir sehari penuh saya membaca, menulis, mengetik ya. Dari pagi sampai malam. Itu waktunya hanya untuk menulis buku. Takut salah dan sulit membuat kalimat yang baik. Yang penting, kita mulai menulis dulu. Jangan dirisaukan dengan aturan-aturan yang kadang menjerat diri untuk berbuat. Ada seorang teman yang sudah menulis buku ya, hampir selesai. Tapi kemudian dia takut dengan aturan-aturan tentang plagiat. Karena buku akan digunakan untuk kenaikan pangkat. Akhirnya, buku tidak diselesaikan. Terkait dengan sulit membuat kalimat yang baik, kita harus banyak membaca. Tak terasa nanti gaya bahasa dari buku yang dibaca itu akan menjadi gaya bahasa kita. Saya sering ya memeriksa tugas akhir, tesis, disertasi, laporan penelitian, review jurnal, dan sebagainya. Banyak yang bahasanya tidak baik. Misalkan kalimatnya terlalu panjang, sehingga sulit untuk dipahami. Saya pernah mengikuti pelatihan penulisan buku. Pembicaranya adalah guru besar dari Institut Pertanian Bogor. Menurut beliau, sebaiknya kalimat tidak lebih dari 14 kata. Kalau lebih, itu bisa dengan menggunakan tanda koma ya, atau kalimat yang terlalu panjang dipotong menjadi beberapa kalimat. Kemudian disusun beberapa kalimat tersebut dalam satu rangkaian kalimat yang mudah dipahami. Membuat kalimat perlu diulang beberapa kali sampai bagus dan mudah dipahami. Posisikan diri sebagai pembaca. Apakah paham dengan tulisan yang dibuat? Kalau belum, diperbaiki lagi. Bisa 2, 3, bahkan 4 kali. Sampai kita sebagai pembaca itu bisa memahami kalimat yang kita tulis sendiri. Mau yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang penting jadi dulu. Buku di print ya, kemudian difotokopi dalam ukuran buku, kemudian dibaca ulang. Nah, biasanya itu masih ada kesalahan. Nah, kesalahan itu diperbaiki, disempurnakan. Menulis buku dilakukan sendiri. Sulit dikerjakan oleh orang lain. Buku-buku yang saya tulis, itu saya sebagai penulis tunggal. Kalau kita menulis bersama, itu nanti gaya bahasanya berbeda. Dan bisa jadi malah bukunya tidak selesai. Kalau penulis lebih dari satu orang, biasanya masing-masing penulis mengerjakan bab yang berbeda. Untuk itu, perlu editor untuk menselaraskan. Saya kalau menulis buku, itu
ya penulis tunggal. Saya tidak pernah dibantu oleh asisten. Kalau ada asisten, misalkan dia sebagai tukang ketik ya, untuk mengetik ya, itu nanti produktivitas kita itu tidak sesuai dengan kecepatan mengetik. Bisa jadi ya, saya menulis buku dalam satu hari itu hanya 2 atau 3 halaman. Sementara pengetik itu bisa dalam satu hari belasan atau puluhan halaman. Sehingga tidak imbang antara yang kita hasilkan dengan kecepatan dari orang yang mengetik itu. Berbeda dengan kalau kita melakukan penelitian yang bisa dikerjakan oleh tim peneliti. Tim peneliti bisa 5 atau bahkan 10 peneliti, tergantung dari topik penelitian dan volume penelitiannya. Dan umumnya penelitian itu banyak dibantu oleh asisten yang bisa mahasiswa S1, S2, atau S3. Jadi kalau bedanya menulis buku dan penelitian itu tadi, kalau menulis buku itu biasanya dikerjakan sendiri, tetapi kalau penelitian bisa oleh tim dengan banyak peneliti. Manfaat menulis buku. Yang pertama, berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain. Dalam ajaran agama yang saya anut, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa setelah seseorang meninggal, putuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh. Nah, semoga buku-buku yang kita tulis itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mengajar ya, misalkan di ruang kelas ada 50 mahasiswa, berarti apa yang kita ajarkan, ilmu yang kita sampaikan, itu bisa memberi manfaat pada 50 mahasiswa. Nah, selama ilmu itu masih bermanfaat bagi mahasiswa atau masyarakat, ya, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Dengan menulis buku, itu akan bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Sebagai contoh ya, buku-buku yang saya tulis itu banyak digunakan oleh mahasiswa atau dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Saya pernah berkunjung ke Universitas Syah Kuala di Aceh. Mereka menggunakan buku-buku saya untuk pembelajaran. Saya juga pernah mengajar di Universitas Lampung, kemudian memberikan seminar juga di Ternate, di Ambon ya, dan berbagai perguruan tinggi lainnya. Nah, ternyata perguruan-perguruan tinggi yang saya kunjungi itu juga menggunakan buku-buku saya. Bahkan pernah ketika saya memberikan seminar di Ambon ya, perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Ambon, itu moderatornya mengatakan bahwa saya adalah guru mereka ya. Padahal saya tidak pernah mengajar di perguruan tinggi tersebut. Tetapi beliau menyebutkan bahwa buku-buku saya itu diacu atau digunakan oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi tersebut, sehingga bisa dianggap sebagai guru mereka. Kemudian ketika saya membuat video ini, saya juga berharap bahwa apa yang saya sampaikan itu bisa dilihat dan memberi manfaat kepada lebih banyak lagi. Ini saya kira manfaat menulis buku. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kompetensi dan promosi diri dan institusi. Pengetahuan tentang ilmu yang ditulis itu akan semakin baik. Misal
kan ketika saya menulis buku teknik pantai, saya jadi paham tentang ilmu teknik pantai. Demikian juga dengan buku-buku yang lain. Selain itu, nama kita juga dikenal lebih luas. Saya berikan contoh ya. Ada seorang penulis buku yang sangat terkenal, yaitu Fan Cecau. Dia menulis buku Open Channel Hydraulic tahun 1958. Sampai sekarang, buku itu ya sudah berapa tahun, hampir 60 tahun ya, itu masih digunakan sebagai buku referensi hampir di seluruh dunia. Fan Cecau ini adalah seorang keturunan Cina, tetapi dia sudah menjadi warga negara Amerika Serikat dan beliau menjadi profesor di University of Illinois. Jadi buku Open Channel Hydraulic ini merupakan buku acuan hidrolika saluran terbuka di seluruh dunia. Institusi di mana dia atau kita bekerja itu juga akan dikenal lebih luas. Nah, ini adalah foto dari Fan Cecau ya. Dia adalah profesor di University of Illinois. Dan ini adalah buku Open Channel Hydraulics ya, yang beliau tulis dan menjadi buku acuan di seluruh dunia sampai sekarang. Kemudian manfaat lainnya adalah buku bisa kita gunakan untuk kenaikan pangkat. Kalau dia masuk buku ajar, itu nanti masuk dalam pendidikan dan pengajaran yang nilainya 20. Kalau bisa masuk ke buku referensi, itu masuk dalam karya ilmiah yang nilainya 40. Manfaat berikutnya adalah membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Jadi memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Mahasiswa bisa mempelajari materi sebelum kuliah. Selain itu juga bisa menghindari kesalahan dalam mencatat materi kuliah. Jadi kalau misalkan ya, dosen mengajar dengan menulis materi di papan tulis, misalkan rumus-rumusnya. Bisa jadi mahasiswa yang mencatat, mungkin karena tempat duduknya agak jauh, keliru dalam mencatat rumus tersebut. Kemudian ada manfaat yang lain, yaitu mendapatkan royalti. Royalti bagi penulis itu sekitar 10-15% dari buku terjual. Tergantung penerbitnya, ada yang memberi 10, ada yang memberi 15%. Nilai ini relatif kecil ya, karena masyarakat kita tidak senang membaca buku. Kalau buku pelajaran itu masih lumayan, karena mahasiswa masih butuh. Tetapi ada tantangannya, yaitu banyak dikopi. Kalau buku umum ya, misalkan novel atau yang lain ya, di Indonesia itu kurang laku. Karena itu tadi, masyarakat kita tidak senang membaca. Kemudian dukungan penulisan buku. Dukungan institusi, apakah itu departemen, fakultas, universitas, dan bahkan dikti ya, terhadap penulisan buku ini sangat rendah dibandingkan dengan penelitian dan seminar. Dana penelitian dan seminar itu sangat besar dan sumbernya juga banyak. Dananya bisa mencapai puluhan ratusan juta ya, bahkan ada yang sampai miliaran rupiah. Sementara dana untuk menulis buku itu sangat rendah. Misalnya ya, Dikti itu pernah memberikan hadiah penulisan buku antara 10 sampai 15 juta. Yang 15 juta itu kalau bukunya bagus. Dalam arti buku itu diterbitkan oleh penerbit yang berkualitas, bahkan penerbit luar negeri.
saya beberapa kali mendapatkan hibah dari Dikti ini, dan ini istilahnya hadiah karena buku itu sudah terbit, sudah jadi, sudah diterbitkan, kemudian Dikti memberikan hadiah ke penulisnya. Tapi belakangan yang terakhir yang saya tahu ya, bahwa yang sudah pernah mendapatkan hibah itu tidak boleh mengajukannya lagi. Demikian juga di LPPM UGM ya. Dana penulisan buku 15 juta dipotong pajak 15%. Mungkin karena kurangnya dana atau dukungan penulisan buku, maka tidak banyak dosen yang menulis buku. Berikutnya saya jelaskan tentang penerbitan buku. Jadi setelah buku, draft buku itu selesai kita buat ya, di print, kemudian naskah buku dikirim ke penerbit untuk bisa diterbitkan. Kemudian penerbit akan mengevaluasi materi buku dan kemungkinan apakah buku akan laku di pasaran. Kalau dinilai bukunya bagus dan dirasa akan laku di pasaran, maka penerbit akan menerbitkannya. Kemudian kemungkinan pencetakan atau penerbitan. Penerbit membiayai seluruh biaya cetak dan distribusi. Jadi kalau penerbit menilai bahwa buku ini bagus ya, dan dirasa akan sangat laku di pasaran, maka penerbit berani membiayai seluruh biaya cetak dan mendistribusikannya. Tapi juga ada alternatif kedua, penerbit dan penulis itu membiayai 50 dan 50% masing-masing. Jadi penerbit membiayai 50%, penulis 50%. Misalkan akan mencetak 1000 buku. Biaya pencetakan misalkan 20 juta ya. Nah, penerbit akan membiayai 10 juta, penulis juga 10 juta. Kemudian penerbit nanti mendapatkan 500 buku dan penulis mendapatkan 500 buku yang bisa dijual sendiri atau dibagikan ke teman-temannya. Itu alternatif kedua. Alternatif ketiga, penulis 100% membiayai pencetakan buku. Ini kalau misalkan penerbit menilai walaupun buku ini kualitasnya bagus, tetapi kemungkinan laku di pasaran itu sangat kecil, sehingga dia tidak berani untuk membiayainya. Ada seorang penulis ya, yang membiayai sendiri buku hasil penelitian atau disertasinya untuk naik pangkat. Nah, kalau buku hasil penelitian itu kan masuk buku referensi yang nilainya bisa 40 kreditnya. Jadi nilainya sangat tinggi. Nah, kemudian dia membiayai sendiri untuk naik pangkat, nilainya tinggi karena hasil penelitian atau disertasi. Tetapi dia hanya mencetak satu kali, karena setelah dicetak, buku tersebut tidak laku di pasaran. Kemudian pengurusan ISBN. Pengurusan ISBN ini menjadi tugas dari penerbitnya. Nah, setelah buku kita serahkan, dia setuju untuk menerbitkan, kemudian penerbit yang akan mencari ISBN. Nah, penerbit akan minta ISBN ke bagian penerbitan ISBN Perpustakaan Nasional di Jakarta. Nah, syarat untuk mendapatkan ISBN itu harus ada halaman cover, halaman depannya ada gambarnya, judulnya, kemudian nama penulis dan sebagainya. Kemudian sudah ada draft halaman copyright. Copyright itu seperti ini. Misalkan buku Hidrologi Terapan ditulis oleh Bambang Triatmojo.
bisa ditambahkan dosen teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, ini adalah halaman copyright. Kemudian di sini ada ISBN, ini masih dikosongi karena kita belum dapat ISBN-nya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan ISBN, kemudian kita cetak untuk menjadi buku. Kemudian juga halaman pengantar. Jadi buku sudah ada pengantarnya. Juga ada daftar isi. Nah, ini adalah persyaratan untuk mendapatkan ISBN. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mohon jangan lupa sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.